Assalamualaikum dan salam kripto saya ucapkan kepada semua rakan-rakan FB saya. Hari ini saya buat live di dalam studio isteri saya. Sebelum ni kalau ada yang kenal saya yang pernah tengok live FB saya, saya buat dalam kereta waktu jam, waktu balik kerja bulan puasa. Sebab apa saya buat macam tu? Saya tak tahu nak buat apa dalam kereta tu. Bosan sangat jam, jadi saya cakap pasal blockchain dan juga cryptocurrency. Tapi bila saya buat tu, pasal dah lama saya tinggal, ni dah lepas raya dah ni kan. Rupanya ada yang pernah PM saya, ada yang waktu sembang saya jumpa, dia tanya, bila nak buat video pasal crypto, pasal blockchain ni kan. Jadi saya tengok, rupanya ada juga yang nak dengar. Jadi kali ni dengan bantuan my wife buat setting memang lain daripada lain. Hopefully saya dapat teruskan untuk buat something macam ni lah. Okay, untuk hari ini saya nak kongsi dengan korang semua satu tajuk yang memang menarik, iaitu 5 perkara pendemokrasian dalam teknologi blockchain pada tahun 2018. Ni bila sebut demokrasi ni ialah baru lepas pilihan raya kan. Okay, demokrasi kalau dalam konteks politik ni maknanya rakyat diberi kuasa untuk memilih pemimpin. Itu secara simple. Tapi dalam blockchain pula, demokrasi ni adalah apabila user ataupun pengguna ataupun community diberi kuasa ataupun menggunakan kuasa mereka untuk memandu ataupun mencorakkan teknologi blockchain dan juga teknologi blockchain, pembangunan blockchain dan juga cryptocurrency itu sendiri. Okey. Untuk study ni, dia sebenarnya yang perkara demokrasi ni bukan saya yang cipta. Dia datang daripada Eric Piccini, kalau tak silap nak pronounce nama dia kan. Dia ni adalah salah satu consultant yang famous dalam blockchain, dan dia bekerja di Deloitte. Deloitte ni antara top 4 consultant firm di dunia ini. Okey, yang pertama adalah killer app ataupun app yang sangat power. Jadi kebanyakan penyelidik dia dah jangka ataupun dia buat satu unjuran pada tahun 2018 ni confirm ada satu killer app yang mana dia akan menyebabkan ramai orang untuk guna app tu. Setakat ni saya tak nampak lagi. Jadi saya kurang nak bersetujulah on the killer app sebab tak nampak lagi. Paling dekat tahun 2017 bila ada CryptoKitties. CryptoKitties ni macam mana? Dia macam CyberPet, WonderPet, WonderPet lain. CyberPet, Tamagotchi. Mana kita ada device, kita bagi makan, bagi minum, lepas tu dia membiak apa semua kan. Semua tu waktu tu ada Tamagotchi. Siapa lahir tahun 80-an dia tahulah, dia pernah main. Jadi dia ada CryptoKitties yang mana orang ada kucing digital yang mana dia bagi makan, dia biarkan, lepas tu dia jadi baka-baka yang macam-macam lah kan. Lepas tu baka, setiap baka ada nilai dia yang sendiri. Ini memang duit betul. Contoh ada yang pernah jual RM10,000, RM20,000 satu kucing. Itu apa yang berlaku pada 2017. Jadi mereka jangkakan, okay, 2018 ada app yang lebih berguna lah. Takkan asyik nak main trading kucing je kan. So itu yang pertama. Bagi saya tak berlaku lagi. Yang kedua adalah pembangunan infra dan juga platform blockchain tu sendiri. So kalau kita tengok dalam cryptocurrency ni, Bitcoin ni dia hanya satu mata wang yang mana peer-to-peer transfer. Kita tukar dari individu A to individu B. Okay, dan dia ada beberapa cryptocurrency yang lain. Contohnya macam Ethereum. Ethereum ni dia adalah satu platform yang kita boleh bina apps atas tu. Apps kalau dalam crypto ni kita panggil dApps. Decentralized application. Kenapa decentralized? Sebab memang blockchain tu sendiri antara sifatnya adalah decentralized. Okay, so untuk tahun ni dia jangka akan ada pembangunan platform yang sangat pesat dan sangat stabil dan sangat secure. Okay, in terms of security, insyaAllah setakat ni saya tengok tak ada platform yang bermasalah sebab blockchain memang secure. Cuma isu dia ada isu lambat ataupun cepat. Ataupun dia boleh cater banyak data, banyak user ataupun tidak. Itu yang berlaku pada Ethereum. Contoh waktu CryptoKitties ni, bila ramai orang beli CryptoKitties, dia jadi jam, dia jadi hang. Nak transfer Ethereum pun dia jadi lambat. Itu pembangunan platform tahun 2018 pun saya tak nampak lagi. Ya betul, EOS dia ada lancarkan 2 bulan lepas kalau tak silap saya.
Tapi dia dah launch dia punya mainnet, server semua dah okey, tapi rupanya dia ada beberapa isu dalaman yang EOS kena settlekan lah. Maknanya dia ada macam scammer, dia ada macam apa ni, lag apa semua. Benda ni saya tak cukup masa untuk terangkan masalah EOS. Mungkin dalam video yang lain saya akan ceritalah. Sebab saya supporter EOS. Cuma saya tengok buat masa sekarang ni, saya still confident. Cuma saya rasa dia perlukan masa untuk melakukan sedikit pengubahsuaian sebelum dia go big. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini ramai yang nak dengar. Sokongan daripada pihak kerajaan. Buat masa sekarang ni pada tahun 2017 sebenarnya kita dengar di dalam media sosial ataupun di media arus perdana, surat khabar apa semua, ramai yang seolah-olah menentang ataupun mengkritik Bitcoin. Bitcoin sebab dia ibu segala kripto, jadi Bitcoin yang dia bantai dulu. Lepas tu dia ada kripto lain lah, tapi Bitcoin memang kena hentam lah. Sebab tiba-tiba harga dia naik, jadi ramai yang panik. Macam, apa benda ni? Tiba-tiba naik apa semua kan? Jadi dia create some kind of panic. Jadi ada yang takut, ada yang terus kata, ini tak boleh ni, ini mata wang apa ni semua kan? Namun, pada tahun 2018, kebanyakan kerajaan di dunia ni, dia mengambil satu langkah yang kita panggil langkah yang proaktif, yang mana dia mula nak mendalami atau nak memahami. Dia taklah terus reject. Ada yang kerajaan yang cuba memahami. Contoh, ada kerajaan yang bagus, dia cepat dalam memahami blockchain, dan ada yang cuba apply. Contohnya macam Estonia dekat Europe. Dia memang kita kata negara digital lah, digital country. So dia memang cepat nak belajar, nak adopt apa semua. Dan seterusnya negara macam South Korea. South Korea pun memang sangat sangat lajulah dalam nak guna cryptocurrency dan juga blockchain. Okey, bila kita sebut pasal Malaysia ni, bagusnya Malaysia ni dia tidak menentang, dan dia nak kata tidak menyokong, saya tak pasti, mungkin belum menyokong. Sebab apa? Saya rasa dalam 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, saya tak ingat, UM ada buat satu forum, kalau tak silap saya, forum atau seminar untuk bincangkan dari sudut undang-undang dan juga regulation, macam mana nak guna blockchain teknologi. Maknanya dari sudut kajian tu Malaysia dah start dah. Cuma isu dia lambat atau cepat. Setiap negara dia ada dia punya capability masing-masing. Kita rakyat Malaysia, kita tahulah macam mana sistem dekat Malaysia ni semua kan. Tapi dari sudut dia adalah sedikit kita kata progress. Okey, kita pergi kepada poin nombor 4 dan juga poin nombor 5 sebab dia saling berkait rapat. So jadi saya bagi review teruslah untuk dua poin ni. Okey, yang dibangkitkan adalah researcher cakap syarikat-syarikat besar dan juga NGO akan mula adopt blockchain teknologi. Dan juga poin nombor 5, lebih banyak peluang pekerjaan yang akan dicipta oleh blockchain teknologi. Jadi dua ni saling berkait rapat. Kalau semakin banyak company yang mula nak adopt, maknanya mereka memerlukan lebih banyak supply of worker dan juga talent untuk membantu mereka membangunkan teknologi blockchain itu sendiri. Maknanya nak buat cryptocurrency, nak develop app lagi, lepas tu dia nak ada team marketing lagi, team nak tulis, banyak peluang pekerja pekerjaan untuk ni. Jadi semakin saya nampak ni, banyak syarikat-syarikat dan even setengah syarikat Malaysia, dia tak nak bagi tahulah yang dia buat benda ni, tapi dia tengah buat secara tertutup sebab dia mungkin adalah strategi bisnes dia orang, dan dia tak nak dia punya kompetitor untuk tahu. Tapi saya tahulah sebab saya ada link dengan beberapa company, dia buat secara tertutup. Benda ni memang sangat positif. Cuma apa yang dia cerita dekat saya adalah diorang ni kekurangan talent untuk membantu mereka untuk develop app dalam blockchain teknologi tu ke, ataupun dari sudut macam-macam skill lagi lah yang mereka perlukan. Jadi ada setengah company ni dia buat macam apa, workshop, seminar, sebab dia nak tarik semua developer-developer ni untuk pergi mencuba sesuatu yang baru, iaitu di platform blockchain seperti Ethereum. Sekarang ni Ethereum yang paling top. Jadi Ethereum development dan ataupun skill untuk menulis smart contract tu sangat penting dan sangat dicari oleh syarikat-syarikat. Jadi bila dia buka satu peluang pekerjaan yang baru,
Ni saya bagi dua contoh statistik. Upwork ni, upwork.com adalah satu website yang mana dia mengumpulkan semua freelancer di serata dunia untuk deliver servis mereka kepada syarikat-syarikat. Jadi dia ada banyak talent-talent freelancer lah. Dan pada tahun 2017, quarter 4 ataupun pada akhir tahun 2017, mereka mengeluarkan statistik yang mana pekerja yang paling banyak demand oleh syarikat-syarikat adalah Bitcoin, nombor satu. Itu 2017. Sebab apa? Sebab waktu tu Bitcoin harga dia memang sangat tinggi. Jadi orang nak orang apa, orang tulis pasal Bitcoin lah dan macam-macam lah kerja yang dia bagi. Kerja yang mengarut pun ada. Bila masuk tahun 2018, yang top adalah bukan Bitcoin tapi blockchain teknologi. Maknanya syarikat-syarikat dah mula nampak, okay, benda ni bukan setakat Bitcoin je. Dia ada banyak lagi perkara yang boleh dieksplor dalam blockchain teknologi. Jadi dia memerlukan banyak developer untuk membantu mereka. Dan juga ada yang social media manager untuk cryptocurrency. Memang banyak pekerjaan. Saya rasanya tak, itu kalau nak cakap pasal tu je, mungkin saya kena buat video yang lain lah. InsyaAllah saya try buat kalau ada yang nak dengar kan. Tapi memang dari sudut peluang pekerjaan tu ada. Tapi kalau okey, saya nak cerita dekat Malaysia. Di Malaysia memang sangat-sangat rendah. Peluang pekerjaan tu tinggi. Memang ada company memang nak developer blockchain apa semua ni. Mula nampak. Tapi yelah, universiti tak ajar macam ni nak develop app. Macam nak develop dApps, decentralized app. Macam mana apa platform ni berfungsi apa semua. Memang tak diajar sebab benda ni masih baru. Tapi advantage adalah informasi ni semua kita boleh dapat melalui internet ataupun melalui pembelajaran online. Jadi ni sedikit saya punya pandangan lah. Siapa-siapa yang pandai coding ataupun tak kira lah, bukan saja coding, pandai menulis, pandai buat grafik, dah boleh explore macam mana nak gunakan teknologi ni untuk menjana pendapatan anda. Macam saya ada setengah benda yang saya buat lah melalui blockchain ni yang memang bagi saya income. Itu insyaAllah dalam episod-episod yang akan datang saya akan cerita. Tapi inilah antara 5 perkara yang dibangkitkan ataupun ditulis oleh researcher. Tapi bagi saya, 2 tu adalah lebih kepada startup ataupun developer-developer. Itu kerja diorang. Maknanya untuk buat killer app, pembangunan platform yang lebih berskala besar dan juga lebih stable. Itu part diorang. Dan part diorang tu tahun 2018 ni saya tak nampak lagi. Saya tak pasti apa masalah di peringkat tu. Tapi dari 3 yang lain, poin yang lain, dia lebih kepada external ataupun faktor-faktor di luar daripada crypto ataupun blockchain. Tapi dia akan mempengaruhi pembangunan blockchain. Yang mana 3 perkara ni adalah melalui community ataupun orang di sekeliling pembangunan app tu sendiri. Dan bila 3 ni dah naik, dia akan push demand. Dan saya harap bila ada lebih banyak demand daripada public, daripada syarikat-syarikat, hopefully kalau tak dapat tahun 2018 pun, tahun 2019 pun kita boleh dapat satu killer app yang mana ramai yang akan guna. Dan juga kita harap iOS akan jadi lebih stabil supaya lagi ramai orang boleh buat apps dekat sana dan lagi kita boleh dapat lagi banyak user. Okay, so itu saja yang saya nak share pada hari ini. Saya akan buat lagi video pada masa akan datang. Mungkin esok, mungkin lusa, saya tak pasti. Saya nak try dulu yang ni. Background pun macam gempak aje. So, a bit excited jugalah. So, itu saja. Rasanya dah tak ada apa. So, kita akan jumpa lagi. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar saya punya pandangan.